Halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers. Oke, untuk video kali ini saya mau kembali memainkan game di Android lagi. Dan game ini saya sudah sempat showcase atau sempat tunjukkan kepada kalian yang lalu, bulan lalu mungkin. Tapi game itu baru versi betanya gitu. Baru versi beta, padahal game itu game keren. Oke, ayo kalian tebak game apa itu. Nah, buat yang tebakannya Shadow Fight 3, betul. Jawabannya adalah Shadow Fight 3. Nah, sekarang Shadow Fight 3 udah bisa main full gitu. Tapi baru terbatas aja yang bisa memainkan itu. Hanya bisa memainkan di negara Kanada. Jadi buat kalian yang mau main, coba kalian pakai VPN, terus kalian download gamenya pakai VPN Kanada di Play Store. Terus kalau kalian main juga, kan dia online, kalian harus pakai VPN Kanada juga. Oke. Yang lalu saya baru tunjukkan kan gameplaynya baru versi beta, jadi cuma singkat aja. Sekarang udah full version, jadi saya akan coba mau menunjukkan gameplay selanjutnya gitu. Dan ini mungkin saya share di YouTube pertama sih di Indonesia. Baru pertama di Indonesia. Kalau misalnya yang full ya, kalau versi beta kan udah banyak. Ini yang fullnya, oke. Kita coba ya. Kalau yang lalu baru versi beta, dia hanya sampai sini aja, hanya sampai di latihan. Ini sebenarnya untuk versi fullnya. Oke, kita map aja ya. Itulah training. Nah, ini untuk versi fullnya. Kalau versi betanya kalian nggak bisa ganti karakter. Kalian nggak bisa buat karakter. Kalau versi fullnya ini kalian bisa buat karakter. Kalian bisa pilih cewek atau cowok gitu di awal. Cuman sayangnya saya sudah nggak record itu. Saya cuma pakai karakter standar aja. Oke. Nah, ini nih, Equan Legion. First exam, oke, ada ujian pertama, ya coba, fight. Ini lawan siapa nih? Oke, udah lawan Hammerhead. Oh, wow, tolong. Ini udah bukan lawan tanding ya. Maksudnya kalau si critical hit, coy. Aduh, dia balas critical hit lagi. Oh. Anjay, susah. Ada yang bilang, "Bang, Shadow Fight-nya mana?" Ini ya, Shadow Fight-nya ini nih. Kalau kalian harus pakai skill. Aduh, susah banget nih, guys. Aduh. Baru ujian pertama udah kalah. Oke, menang. Oke, menang, coy. Grafisnya bagus banget, nyai. Gila. Oh, ada ronde 2 ternyata. Ini baru ujian pertama kok udah susah ya? Critical hit, beats. Dia bisa hindar gitu ya? Critical hit lagi, 3 combo. Bang! Yes, menang. Grafiknya keren banget dan dibanding Shadow Fight 2, cuy. Base reward, continue. Padahal saya belum main Shadow Fight 2 loh. Saya cuma lihat di YouTube aja. Tapi setelah saya lihat di YouTube Shadow Fight 3, saya tertarik banget gitu. Soalnya grafisnya bagus banget. Bisa dibilang ini gameplay battle terbaik kayaknya di Android deh. Shadow Fight 3. Soalnya saya belum nemu juga battle yang
gameplaynya dan grafisnya sebagus ini gitu. Oke, ini baru lawan. Anjay. Dia nggak pakai pedang, anjay. Dia cuma pakai kaki sama tangan, tapi kuat banget. Saya lupa pakai kekuatannya gimana sih? Udah lupa. Aduh. Pas pakai shadow ability saya lupa pakai kekuatannya gimana. Round 2. Gak apa-apa kalau masih bisa menang. Nanti saya lihat tutorialnya lagi deh. Oh iya, buat yang tahu tolong komen ya. Wih, keren. Keren anjay. Dia kekuatannya bisa gitu. Astaga, belum ada hit nih. Oh, hebat juga dia di ronde 2 ini. Tolong. Oh. Ah. Sakit banget. Padahal lawannya belum ada apa, belum ada shadow ability, tapi udah kuat, anjay. Oke, dapat armornya naik, dapat new ability lagi. Oh, tindis bawah to use armor shadow ability, tindis itu. You can engage in sideline jobs occasionally. It is a good way of gaining both experience. Aduh, waiting for server response lagi. Emang gini ya, kalau cuman pakai VPN, koneksinya agak lalat gitu. Oke, nah ini yang mana nih? Ini kan ada banyak nih, pilih yang mana nih? New soldiers come to Bumblefoot. The more of them you can deal with, the higher will be your wage. Oke. My sword, my headroom. Someone want to steal it. Help me stopping off. Oh, jadi ada banyak. Ada 4 kebuka nih. Yang mana nih? Yang bagus nih. Ini hadiahnya gold. Ini hadiahnya gold juga. Ini, tapi ini cuma side quest. Ini survival, ini main quest. Ini mission. Kita coba yang mission aja dulu ya. Keren juga ternyata ya. Ini game yang bagus buat killing time. Ini lawan siapa nih? Woi. Aduh, lawan Cina nih. Oh, tolong. Aduh, wow. Agresif banget. Ih, astaga. Ya, kuat sekali ya. Kuat banget dia, anjay. Tolong. Astaga, mati nih. Mati, tolong. Tolong. Kembali keadaan. Kembali keadaan, anjay. Kembali keadaan. Aduh. Tolong. Ih, kalah. Kalah ternyata, anjay. Hebat banget ya, lincah.
Beats. Wow, kekuatannya keren banget, Nyai. Wow, itu kekuatannya keren banget. Tapi sorry bro, kalah lo. Lo kalah coba. Oke, satu sama. Itu kekuatannya saya apa? Kekuatannya saya lupa, anjay. Wow. Lincah banget gerakannya, anjay. Dapat 40 gold dan satu apa itu? Satu permata kah? Dapat helm baru. Dapat apa itu namanya? Helm juga ya? Aduh, loading lagi. Emang gini kalau pakai VPN nih. Koneksinya lemot. You have defeated them in spite of all the anomalies and tricks. Maybe that will help us to suppress the cult. Oke. Jadi ini main quest, ini side quest, terus ada survival. Jadi survival ya mungkin nggak habis-habis ya. Kalau side quest ya bisa dijalanin, bisa enggak. Kalau main quest yang harus dijalanin. Oke. Coba main quest. Kalau main quest lawan musuh-musuhnya berbeda-berbeda ya. Wih, lawan cewek coy. Itu dia. Aduh, nggak boleh sebenarnya memukul cewek. Cuman ceweknya cakep lagi. Wow, pedangnya panjang amat. Tolong. Ceweknya ganas. Ih, pedang saya mana nih? Pedangnya hancur. Tolong. Kalah sama cewek. Bangset banget. Kalah sama cewek. Nggak ada pedang. Pedangnya hancur. Selain keren, ternyata game ini nggak segampang yang diperkirakan. Combo itu, combo beats. No, critical. Oh, tolong. Menanglah ini terakhir. Oke, satu sama. Round 3 lagi. Padahal baru pertama-pertama udah susah-susah ya. Antara susah atau saya yang belum tahu main nih. Combo. Oh, tolong, critical hit. Sakit banget, Jay.
Ya kalau lagi enggak. Aih. Ah. Kuat banget bener nih cewek. Yulus lagi. Atau mungkin kita harus pakai armor-armor yang didapat ya. If we lose the tournament, I will leave the Legion and the Shadow Squad will be forgotten forever. Astaga, kita jangan nggak bisa kalah. The Mabufort is a boar bar in the Legion saddle, constantly being reinforced with new wipe out the greater will be your weak. Okay. Kalau okay, kita coba yang survival aja berarti. Atau yang tadi memang ceritanya kita harus kalah ya? Oke, okay. Wow, dia nggak pakai pedang nih. Tapi jangan anggap remeh dia nih. Kok gampang ya? Oh, survival kita cuman lawan beda-beda orang terus sampai kita mati. Namanya juga survival. Ini cewek lagi dia nih. Ya, baru pakai kekuatan juga. Oke, dua. Harus menang sampai berapa kali tuh? Kok beda ya, beda sama mata yang tadi ya, cewek tadi susah banget, harus 3, 6 kali, harus 6 kali. Tolong. Tolong. Nah, itu pedangnya hilang. Anjay, pedangnya bisa hilang juga ternyata. Wah, berarti kalah nih. Aduh, ya Tuhan. Ya. Gimana mau bertarung ada pedang? Ya. Nggak ada pedang mau bertarung gimana? Cuman 2 kali win. Lumayan lah. Oke, okay, news item. Oke. Okay. Dan mungkin kita bakalan pakai skillnya dan armor-armornya dulu baru main deh kayaknya. Dan oke okay guys, kita gameplaynya sampai di sini aja. Jika kalian pengen lanjut gameplaynya, silahkan kalian komen di bawah biar saya tahu berapa banyak orang yang pengen lanjut gitu. Oke, dan makasih udah nonton video ini. Jika kalian ada saran, kritik, dan request, silahkan kalian komen juga di bawah. Oke, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.